Halo, selamat pagi sahabat Tumyoki. Nah, kita ada di Jalan Sosrawijayan di Yogyakarta. Mau sarapan pagi gudeg yang cukup terkenal ya. Salah satu gudeg yang cukup terkenal di Jogja. Gudeg di manakah itu? Yuk ikuti perjalanan kita sampai habis. Pemirsa, di Jalan Sosrawijayan depan itu Patra Malioboro, kemudian SQ Hotel. Kita parkir di sini. Nah, terus kita mau makan gudeg. Nah, gudegnya di depan itu. Ya, sedang antri banyak orang, pemirsa. Nah, ini pemirsa. Wih, banyak orang antri pemirsa ini. Nah, ini namanya Gudeg Mbok Lindu. Nah, ini pemirsa. Nah, itu mobil kita di sana pemirsa. Nah, ini antriannya di Gudeg Mbok Lindu. Nah, itu istri sama adik ipar. Nah, yang lain nunggu duduk di bawah. Ini pemirsa. Gudegnya pemirsa. Oh, mantap. Ada ayam, kemudian telur, cek krecek. Nah, pemirsa. Ini kita pesan pemirsa. 6 porsi. Aha. Nasi. Nah, ini gudegnya. Kemudian ditambahi ayamnya. Oh, itu yang dada. Ini kreceknya bu, ini kreceknya. Mantap pemirsa. Niki kulong nggih. Sama aja. Oke, tutup ibu dulu. Dua kita pemirsa. Udah tempe. Ayam, kacang. Niki namine napa bu? Niki areh pak bumbu. Oh bumbu, bumbu aren. Lagi Fitri. Nah, pesanan kedua kita sudah selesai. Bisa pilih nasi atau ini bubur. Nanti. Teh mau? Kula tawar. Tawari kali manis tunggal dulu. Teh panas. Tawar kali manis tunggal. Nggih, teh. Tawar ini ayamnya gede gede. Kampung di sini. Sama aja sih. Rejeknya. Manisnya satu, tawarnya dua, Mbak. Pesanan ketiga. Oke. Pak atas. Ya. Yang proses wonten apa? Wonten. Mantap pemirsa. Wish. Ini krecek. Krecek tahu bacem. Tahu bacem. Aku pakai telur. Pakai telur gudegnya. Sama gudegnya. Ini yang kesukaannya beliau ini pemirsa. Ini cabenya utuh-utuh. Tadi minta ya. Karena suka pedas bisa pilih cabe yang utuh-utuh. Mantap.
Mantap. Ini pemirsa, kita ada di depan warung. Nah, kita makan di sini. Itu dia, gudeg Mbak Lindu. Nah, sambil dengerin musik gitar, kita makan di tepi jalan. Ini pemirsa, baksonya. Baksonya. Burung. Saya pilih ayam dadap. Saya tim kalau makan harus dicampur, jadi udah saya campur semua. Tadi ada gudeg, ada tempe, ada pecel sama bumbunya. Sekarang kita coba. Terus ayamnya. Ayamnya empuk, bumbunya kerasa. Mantap. Tadi ada potongan cabenya besar-besar, udah dimakan habis. Mantap, mantap. Nah, ini pemirsa di gudeg Mbok Lindu. Ini jalan Sosro Wijayan pemirsa. Jadi yang sebelah kiri itu gudeg, kemudian ada tahunya. Tadi saya pesan yang ini paha atas ya, paha atas. Kemudian dapat receknya ini pemirsa. Porsinya melimpah ini. Sampai nasinya itu ketutup semua ini pemirsa. Wih, istimewa. Jadi kalau ke Jogja jangan lupa pagi-pagi ya, pagi-pagi langsung ke gudeg Mbok Lindu. Nah, ini dekatnya Jalan Malioboro. Jadi jangan setting GPS-nya jika bingung. Tadi kita dipandu juga untuk kesini pakai setting GPS ini pemirsa. Wah, mantap. Yus, istimewir pemirsa. Ini pada saya minumannya pemirsa. Jadi kita tadi pesan teh tawar ya. Kalau teh tawar wadahnya kecil ini pemirsa. Nah, yang teh manis ini gede. Nah, ini pemirsa. Ini pemirsa gudegnya. Kita coba receknya dulu. Kunjur-kunjur gurih. Mantap pemirsa. Kunjur-kunjur gurih. Ini gudegnya. Gurih enak pemirsa. Tempe, tahu bacemnya ini pemirsa. Kita makan. Nah, ini ayamnya mubel. Yang kita cicipi ya ayamnya. Ini the best. Gudeg Jogja paling enak. The best Jogja, mantap. Kita makan sambil dengerin musik live. Ini dari seniman Jogja. Gong lewat. Nah, ini minumnya teh tawar. Jadi kalau teh tawar itu dapat ini gelas kecil ini. Kalau teh manis ini dapat gelas gede ini. Berapa?
lanjut. Kulit sapi, ya, kulit sapinya, kiwil-kiwil, lumer di mulut. Ini porsinya banyak. Nasinya, gudegnya. Keracaknya. Ayamnya kuat deh. Pemirsa, pesanan kita tadi habis 219.000. Kemudian kita mau pesan untuk yang dibawa pulang ini, pemirsa. Karena nanti malam kita sudah balik ke Batu.